Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat, kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa? Keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik, karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau gak bawa keris gak nyaman. Orang kota itu kalau gak bawa ATM juga gak nyaman. Itu gak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman gak? Gak, kenapa gak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika.